Oke, selamat pagi, siang, sore, ataupun malam untuk kalian semua. Hari ini gue lagi ada di Batam. Dan kali ini gue hunting sama Iwan. Dan sama, ya satu lagi ada, Bang Nathan. Dan ini sebenarnya gak di planning ya, Iwan, nih. Tiba-tiba kita terbang ke sini. Dan ya sudah. Akhirnya nyampe di Batam dan sekarang juga belum tahu mau moto di mana dan sekarang itu udah jam segitu tuh lihat. Jam 2. Cuman ya udah kita cari di sekitaran hotel aja. Kebetulan kita stay-nya di daerah Harbor Bay. Emang arahnya sunset kan. Ya udahlah, sambil lihat-lihat aja. Jadi sekarang kita caw dulu. Wih, di gagak. Ini banyak gagak. Udah turun, Mas. Justru itu dicari, Nautical Light namanya. Suara ton. Oke. Gak ada foreground. Halo. Tempat olahraga. Ada apa di situ? Di situ posisi. Yang kemarin lu foto itu. Heeh. Di situ. Serah. Yuk. Yuk. Naik mobil tapi. Ya udah. Inilah. Datang ke tempat yang buta spot. Totali buta. Nah itu ada jeti itu lah, lumayan. Lumayan daripada laut doang. Iya. Ada kapal depannya. Goyang lagi ya. Pasti goyang. Tapi nggak tahu sih. Ini kayaknya nyangkut deh. Soalnya lagi low tide. Dilarang menginjak rumput. Tripodnya aja yang injek, kitanya jangan. Oke, kita setup dulu. Ini totali dadakan. Kamera, lensa. Walaupun agak sedikit maksa, but it's okay. Ini rumah makan ini. Mana? Ini? Ini rumah makan. Gue pernah ngambil posisi begini, matahari begitu. Setarnya. Kalau main setar banget, tengah sana tuh, Mas. Iya, nggak ada foreground. Hah? Enggak. Medium. Gende. Medium. Oke, test shoot pertama. Pakai ND, Gende medium 1.2. Shutter di 13 second. ISO di 50. Oke. Ini setup masih sama, belum berubah. Sekarang di 30 second F13. Nah, lebih begini. Goyang juga dia. Goyang. Nah, gak apa-apa, goyang. Kapalnya. Kapalnya. Iya. Goyang ya, Bang? Goyang. Kapalnya dibikin kecil. Kalau mau... Gak bisa dong. Hah? Udah gak bisa. Dilebarin lagi lensanya. Oke, ini gue coba agak geser lagi ke kanan dikit arahnya. Dan di sini kita nggak bisa berharap kapalnya nggak bergerak ya. Karena memang bergerak. Kapal segede gitu gitu. Kita shoot lagi. Sekarang di F10, 30 second. Oke.
Not bad. Not bad. Not bad, not bad. Oh, kita ngambil ke sini nih. Sini nih. Oh, ya. Jadi Iwan gak ada kawan. Hajar tengah-tengah aja gak apa-apa ya. Sono tapi, iya. Yeah. Nah ini kan sebenarnya bagus nih. Ini leading line nih ya. Ntar kalau jadinya nih, garis gini nih bang. Ini sono. Ujung sono. Ini pagar kan sono. Terus kalau ada orang lewat? Kan main slow speed. Mainnya slow speed, 30 detik. Ini kan kayaknya kan pada orang lewat nih. Ntar jadinya nggak ada orang. Kita lihat aja. Bukannya agak blur gitu loh. Enggak. Gue kayak pernah waktu itu motor, kayak agak jadi blur. Di bawah 30 detik gitu ya. Berarti orangnya enggak jalan terus. Tuh, hilang kan? Tuh. Tadi kan dia lewat depan kita kan? Ngeri lah itu. Ya, lumayan lah. Ya enggak? Daripada enggak ada. Itu judulnya. Itu, ada juga tuh kapal patroli sebelah sana markirnya. Kapal patroli? Yo, sekali lagi kita ke sono. Apa sekarang aja yuk sana yuk. Oke. Kurang bagus ternyata. Jadi ya sudahlah, kita packing. Kita selesai dulu untuk hari ini. It's okay. Besok kita hunting lagi. Menepi dulu. Lihat deh, bener langitnya bagus nih. Nggak ada foreground. Ya mau gimana lagi. It's okay. Aduh. Dapat apa, Wan? Itu doang kapal itu. Sama, main ini paling. APC nggak boleh bang waktu itu bang. Gini-gini gedungnya. Nggak ngaruh lah. Kan kalau gue mesti dongak gitu kan? Enggak. Mending lurus aja. Levelnya. Oke okay, guys. Berat juga ini. Hah? Berat juga. Dari ujung ke ujung. Oke. Kita. Closing bang. Ya, closing lu. Langitnya bagus sih. Iya, lama loh. Mm-hmm. Ditungguin ya. Enggak ada foreground. Tidak ada foreground problemnya. Oke. Okay. Kita enggak riset, telat pula. Apa mau diharapkan? Jadi untuk spot pertama hari ini tolong dimaklumin ya netizen. Iya nih nemunya doang. Ya, dapat 1-2 foto aja udah lumayan. Ini enggak? Betul. Gue dua sih. Dua jenis foto yang sama. Beda yang beda. Kelar. Jalan ke sini gue udah lipet-lipet. Oke. Balik hotel dulu, kita mandi. Makan malam. 7. Di sini gue ada meeting. Oke, okay. Morning guys. Sekarang jam 4. Kita nyusu dulu Milky Way-an di Jembatan 5 Balerang. Kita janjian nih sama para teman-teman dari Landscaper Batam.
kawan nih dari Batam Landscaper. Cuma sekarang masih gelap ya kelihatan. Nanti kita lagi. Kita expose mereka kalau sudah terang. Nanti bawa pas aja lah. Gue sempet. Apa gue udah berfungsi lah. Udah terlalu menghunting, lupa settingannya. Kayaknya masih inget. Di A, wajib. Biar ada manfaat sih, kawan. Masa cuma mau tidur aja di sini? Apa gue nyetir aja lah ya? Kalau mau. Oke, sekarang jam 5:30, masih gelap. Sholat dulu. Kelurahan Sukapok, Kecamatan Bulang. Sholat, Ram. Sholat. Ada sarung gak sih itu? Ada kain sarung gak? Situ ya? Si Pak. Oke guys. Ini kita sampai di spot yang bisa dibilang salah satu ikon Barelang Bridge. Dan ini jembatan 1. Kalau tadi kita motor Milky Way di jembatan 5. Lumayan jauh. Oke, untuk setup di sini hari ini gue cuma bawa kamera Nikon Z6 dan lensanya 14-24. Kena semua. Cakep. Awannya bagus tahu ini. Awannya bagus. Kita tes setup. Kita taruh di F13 dulu. Shutter 30 second. Filter. Mungkin sekarang gue pakai hard GND. 06. Wajib 06. Kita pasin dulu di horizon. Oke. Okay. Open lagi deh. Kita coba di F10. Nyalain autofocus. Test shoot. Oke. Okay. This is the result. Kita main bulb. Awannya bergerak bagus nih. Ngeblup, ngeblup. Oke, ini gue tambahin pakai ND 0.9. Karena gue pengen narik awannya. Bulb. Pakai time sih sebenarnya. Oke. Kita set dulu timernya. Oke. Mungkin kita set di 2 menit ya. Tes 1-2. Kita taruh sini. Oke. Kita lihat teman-teman yang lain dulu. Aman, Wan? Aman, Bang. Gerak lawan. Tarik lah. Awalnya gerak cepet ini. Tapi bawahnya flat. Apa? Tarik 2 menit. 2 menit. Iya. Waduh. Pakai ND berarti, Pak? ND 0.9 sih. Oh. ND 8. Kita masih lanjut foto sama kawan-kawan tuh, banyak para landscaper dari Batam. Kita coba cari angle lain. Waktu belum ada ini. Sini. Soalnya gue pernah foto dari sini.
Karena gue tuh sampai ngerasa lensa gue kurang lebar nih karena ini nggak dapat-dapat. Dulu. Kurang lebar. Karena ini nggak dapat karena posisinya di situ fotonya. Loh, mana drone-nya? Time lapse apa hyperlapse? Hyperlapse. Lagi moto nggak? Enggak, lewat. Pengen lewat ya? Wish. Coba filter baru. Ada yang mau mencoba, silakan. Enggak masuk 77. Oh, aku 77. Dia pakai lagi laringnya. Yang mana? Enggak bawa. Aduh. Sama aja. Bawa yang aku khusus. Aku ada. Enggak cocok lah. Bisa aja nih sih sama ini ringnya sama aja. Lebar. Bisa. Enggak cocok. Bisa. Saya. Beda di sini. Beda di lebarnya, yeah. Kupingnya tak bisa. Ininya nanti khusus. Iya. Aku udah itu kalau tak bawa aku enggak malas bawa memang lensa aku 77 semua. Tapi emang di sini sweet spot-nya di situ tadi ya. Terus mentokin. Paling bawah. Iya. Yeah. Songgeng nih, Be. Masih terang. Ngeri kali senior ini. Senior pernikuan ini. Widih, dapat dia kapal itu. Ntar tunggu matahari nyelip di sini, bagus. Oh iya. Ting, starlight. Jam berapa? Jam 8. Oh. Gue tracing dulu ya. Terawang dulu, terawang. Oke, ini kita mau coba tracing dulu posisi matahari biar dia nyelip star-starnya di situ. Kira-kira nanti jam sekitar jam 7 dia posisi di sini. Pas nyelip di tengah-tengah itu. Cakep nih. Oke, kita tunggu. Oke, nih kita pagi-pagi ditemenin kawan-kawan Batam Landscaper. Ini KW. Orang Batam tapi KW. Udah lulus. Iya nih, belum ada warung kopi yang buka ya. Oh, ada tempat. Ada. Tempat biasa di... kami sarapan. Apa? Batu Haji. SP Plaza itu. Batu Haji. Batu Haji. SP Plaza. Oh, karena Batamnya coret jadi agak-agak lupa kali. Udah lulus, bos. Makanya nanti hitungan hari. Kalau hunting tolong titip ini ya. Hadir. Tolong diculikin aja. Di Batam memang. Batam. Baru pindah. Baru pindah. Oke, kita ganti menggunakan ND 1000 3.0 10 stop. Oke, ini masih pakai hardtop 6 karena reflection ya kalau ini tuh. Jadi beda atas bawah enggak jauh. Test shoot. Oh iya. Daylight, nyalain dulu ke extra high, autofocus and shoot. Masih ngumpet dia tuh di belakang awan. Jadi kalau dia nggak keluar dari awan, nggak bakal jadi bintang. Oke lah, nungguin matahari sunstar-nya keluar, tapi ketutup awan. Ya sudah, kita bungkus dulu. Masukin. Udah ketutup awan. Ih, makanya cobain aja, hajar terus, jangan kasih ampun. Enggak lah, sini aja. Jadi bintang nggak? Enggak kan? Inilah. Tuh. Agak ya? Enggak. Soalnya ketutup awan. Beda. 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 Jauh. Selalu motor tuh kenapa selalu gosong? Iya. Aduh, ini udah waktunya ganti pouch nih. Ah, udah mulai sobek. Oke, ini sih. Ya, kita ngobrol dulu. Dalam, Kak.
Aku tuh tadi moto namanya enggak apa loh. Mas siapa tadi? Epulo, Mas. Hah? Epulo. Epulo. Ini Rahmat. Rahmat Senegal. Tadi ya. Eko. Eko. Ini Jerry. Siapa? Jerry. Ya. Itu Albert. Ya, ini satu lagi siapa? Erwin. Erwin. Gimana? Mantap gear barunya. Filter lensa. Oh, sama holder nih. Kan buat 1424 holdernya ini. Enggak, murah ini, Mak. Ini gini nih. Dan dia kan masangnya ini enggak perlu dibuka pun bisa masuk. 40. Hmm? 40. Apa 40? 40 juta. Ya. Habislah segitu. Hey. Apa enggak kita undur aja nih? Enggak kita undur dulu. Gimana, tenang. Tenang, kan ada gua. Bisa kayak punya gua dulu. Ah, siap. Udah ketahuan kan berikutnya. Dua lensa 80. Ah. Nah. Filter palingnya 15 nih. Ya, berapa? Kalau lengkap 15 minimal. Filter? Ah. Ya 15 lah. 15. Cepet juga kan habis. Jual bandar nggak nyampe segitu. Jual diri. Perjuangan lagi. Nanjak lagi. Oke. Okay. Session sunrise dan Milky Way selesai. Dan tadi pas moto Milky Way nggak bisa videoin karena gelap. Nggak ada pencahayaan sama sekali dan gue nggak bawa lampu buat video ya, jadi cukup ngeliat hasil fotonya aja. Dan di sini kita cari sarapan masih bareng dengan anak-anak dari kawan-kawan yang ada di sini, terus nanti sore kita lanjut sunset. Oke, jadi kita ciao dulu, nanti abis ini langsung balik ke hotel istirahat tidur siang. Oke. So, ini kita sudah sampai di pantai Bale-Bale. Kenapa namanya Bale-Bale? Karena di sini banyak bale. Sebutnya Bale-Bale. Kalau bale cuma satu namanya pantai Bale. Kalau balenya banyak jadi Bale-Bale. Sebulan di sini udah dapat logat lu, Bang. Kayak abang-abang landscaper tadi. Harus pintar-pintar beradaptasi. Wah, tuh sampan nganggur. Iya. Iya. Dan di bawah tipis tuh, Bang. Iya, low tide. Matahari belum turun ini, Wan. Ya, kalau kita ke sono ngejar naiknya jauh nih. Kita itu aja ambil sampan tuh. Yang merah putih itu turun ke bawah waktu itu. Iya. Ke bawah sih. Cuma lengket banget. Hah? Lumpur, lumpur ya? Iya. Lumpur ya, benar-benar. Ini kayak di Penang nih. Kalau ya, ini kan yang sebelah sini. Kita masih bisa sebelah sana. Yuk, coba yuk. Sebelah kiri itu masih ada. Tapi emang bentuk tekstur pantai-pantai di sekitaran sini begitu. Di Penang parah lagi. Lu gua ngeliat begini nih, Wan. Kapal begitu tuh, nyangkut kan. Kita mau nafsu kan nih. Gue pikir kayak di Bali gitu kan, udah bener-bener nyangkut aja udah. Ternyata? Begitu gue nginjek sono, kelelep segini kaki gue. Gak bisa keluar. Let's go. Ini ujungnya mentok di sini. Banyak yang nongkrong gitu. Ya, ginilah kita pengen foto. Dan di sini banyak yang nongkrong. Ini sebenarnya bagus nih framing ini. Sini bagus. Dapat banyak orang ya. Dapat sama orang-orangnya juga. Paling explore jembatan itunya doang. Di sebelah situ tuh, Pak. So, jadi ini kita foto seadanya.
Ini juga tadi habis hujan ya. Jadi ya weather-nya begini. Ya it's okay lah. Mumpung udah sampai sini. Sayang juga kalau gak moto kan. Jadi kita cari aja. Oke, kita prepare dulu. Ini agak-agak gerimis nih. Oke, di sini sekarang kita dapat di 5 detik 13 F13, ASIO di 50. Filter baru pakai medium JND 1.2 doang. Ya, lumayan lah. Ini kita bisa turunin lagi. Shutternya pakai ND 1.8 N4. Turunin dapat di 30 second, cuman kita kompensasi F8 dan ISO coba di 100. Kita shoot. ND 06, Bang. 64. Enggak. JND-nya. Ini gue pakai medium. Ini white balance kita harus setup lagi, naik ke 7300. Oke, hujannya makin besar. Ya. Kelar juga nih larinya jauh nih kita nih. Larinya jauh nih. Lari kesannya jauh nih. Duh, gantian. Ayo. Kan dulu, Bang. Enggak, gue udah nutup. Udah nutup GND gue. Jadi, gue pakai GND-nya aja, GND. GND aja, ND-nya enggak usah. Biar cepet. Biar enggak terlalu lambat. Mending kita menepi dulu baru masukin. Keluar mandi dulu ya? Iya. Nutip ya? Iya. Jangan tiba-tiba badai aja nih kayak di Kelumbayan. Waduh. Wow, hujannya membesar, saudara-saudara. Wow, angin. Ya. Angin. Kayak di kedalamin nih, Man. Biar nyangkut. Oke. Okay. Coconut. Udah punya payung aja, Bang. Tak. Aman, aman. Ini kelapa. Jadi kita tujuan kemari hanya minum kelapa. Minum kelapa. Badai, guys, badai. Ini. Angin. Tidak ada party hari ini. Terus. Wow. Oke. Okay. Wuh. Wah. Jadi ini udah next day-nya lagi dan udah pagi. Pagi ini kita sama sekali enggak moto karena badan capek. Dan kebetulan semalam juga balik setelah apa namanya? Sel dari Nongsa itu. Kita cari tempat makan di sekitaran dekat hotel sih, di Harbour sini. Terus kebetulan ada beberapa teman juga datang, jadi kita ngobrol sampai ya lumayan malam sih gitu. Nah, dari semalam juga kita udah mutusin memang udahlah pagi ini kita nggak usah kemana-mana lah, istirahat. Nah, karena rencana hari ini gue mau lanjut perjalanan ke Bintan dan coba nyari spot foto di daerah sana gitu ya. Dan ya sekali lagi sorry kalau misalnya video yang sekarang ini kayaknya agak-agak kusut gitu. Mungkin lebih banyak pakai mode POV aja kali ya selama gue moto di sini gitu loh. Jadi apa yang gue lihat itu yang kalian lihat gitu. Jadi mungkin videonya untuk yang sekarang gue selesaiin dulu dan nanti gue akan lanjutin lagi di video berikutnya untuk video gue yang ke Bintan. Jadi buat kalian yang baru datang di channel ini, jangan lupa untuk klik subscribe button, jangan lupa klik like button kalau kalian suka video ini, dan silakan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Jadi sampai ketemu lagi di video gue yang selanjutnya, oke? Okay? Bye.